ini kami tentunya bersama kanit reskrim dan tim buser dan anggota SPK memang menerima laporan. Ya, laporannya laporan apa? Ya, adalah dugaan pencabulan yang dilakukan oleh seseorang, itu kira-kira. Inisial korban dan pelaku Pak Kapolsek. Inisialnya KZ, umur 6 tahun. Pelaku itu tinggalnya di Kampung Salo, Kembangan Utara. Dugaan pelaku S, dugaan terlapor ya. 71 tahun, inisial S. Inisial S ya. Ya. Pak Kapolsek, langkah selanjutnya dari kepolisian atau langkah selanjutnya adalah kami yang pertama sebagai pihak kepolisian, siapapun itu masyarakat yang melaporkan akan kami terima, kami integrasi apa sih bentuk laporannya. Polisi kebetulan, udah TKP belum Pak? Ya, kebetulan pada saat kami integrasi tadi ada dugaan terjadi pencabulan terhadap seseorang. Akhirnya tentunya pasti kita tindak lanjut nih. Ya, salah satunya adalah dengan kita mengintrogasi, menanyakan pelapor, yaitu tentunya didampingi oleh ibunya dan kakaknya ya, menanyakan peristiwa yang dilaporkan. Untuk sementara memang dari keterangan pelapor, demikian kira-kira yang terjadi dugaan pencabulan. Nah setelah itu, kami dari tim Polsek tentunya dipimpin Pak Kanit Reskrim mendatangi TKP, melakukan persuasif. Persuasif yang bagaimana kami koordinasi dengan pengurus RT setempat, bagaimana situasi ini tetap kondusif. Untuk itu langkah saya berikutnya adalah yang pertama kita bukan menangkap ya, mengamankan dugaan terlapor dulu di sini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau istilah lain menghakim sendiri dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya langkah kita terhadap korban atau terhadap pelapor adalah ini saya pikir sudah sesuai protap, kita lakukan visum. Tentunya juga kami lakukan didampingi anggota polon kami dan didampingi orang tuanya.